Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Matematika Diskrit, program studi rekayasa pangkat lunak, kelas 2B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai draft planar Euler. Kelompok 4 yang terdiri dari saya, Septiani Putra Pradipta. Saya Bagus Bagja. Saya Nika Fisti Fatarani. Dan saya Riani Firman Pratama. Pembahasan pertama dari planar graf ini adalah definisinya. Apa sih yang dinamakan planar graf? Jadi, planar graf adalah suatu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan yang disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Lantas, apakah semua graf yang saling berpotongan itu langsung bisa disebut dengan graf tak planar? Belum tentu ya, karena perlu diperhatikan juga bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat saling berpotongan itu tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar, karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara yang berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Sebagai contoh, ini ada dua contoh ya. Yang pertama, yang bagian atas itu suatu graf yang pada awalnya tak planar, yaitu graf A, kemudian digambarkan kembali menjadi graf B yang yaitu berubah menjadi graf planar karena tidak ada sisi yang berpotongan atau saling memotong. Kemudian yang contoh kedua, ini ada suatu graf yang awalnya tidak planar. Kemudian setelah digambarkan demikian rupa, ternyata masih terdapat suatu sisi yang saling berpotongan. Nah, inilah yang disebut sebagai graf tak planar. Baik, selanjutnya mengenai graf bidang atau plane graf. Definisi dari graf bidang adalah representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graf. Bisa dilihat pada gambar di bawah ada sebuah tiga buah graf planar. Graf B dan C adalah graf bidang karena sesuai definisi tadi bahwa graf bidang itu tidak saling berpotongan. Sedangkan yang A ini berpotongan. Jadi B dan C merupakan graf bidang. Selanjutnya yaitu wilayah graf planar. Sisi-sisi pada graf planar kita menjadi beberapa wilayah atau region atau muka. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah, wilayah dapat dihitung dengan mudah, yaitu R1 di sini, R2, R3, R5, R4, R6. Bisa dihitung dengan mudah dengan menggunakan muka atau face. Jadi terdapat 6 wilayah. Jumlah pada wilayah graf planar ini biasa disimbolkan dengan huruf F kecil. Lalu jumlah pada wilayah graf planar dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan suatu rumus perhitungan, itu rumus Euler yang nanti akan dijelaskan pada selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai rumus Euler. Sekedar informasi, rumus Euler ini diformulakan atau dirumuskan oleh matematikawan yang berasal dari negara Swiss, yakni Leonhard Euler pada tahun 1750. Jadi, jumlah wilayah atau F pada graf planar ternyata dapat dihitung menggunakan rumus Euler. Dalam rumus Euler ini, hubungan antara jumlah simpul atau N, lalu jumlah sisi atau E, dan jumlah wilayah atau F pada graf planar adalah sebagai berikut.
yakni dirumuskan N kurang E plus F sama dengan 2, atau jumlah simpul dikurang dengan jumlah sisi, lalu ditambah dengan jumlah wilayah sama dengan 2. Atau kita dapat merumuskannya sebagai berikut. Jadi untuk mencari sebuah jumlah wilayah pada graf planar, yang harus dilakukan adalah E kurang E plus 2, atau jumlah sisi dikurang jumlah simpul, lalu plus 2. Nah, kita masuk ke contoh penerapan rumus Euler. Di sini contoh yang pertama, ada sebuah graf planar. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah wilayah atau F. Nah, di sini kita punya beberapa informasi yang diketahui, seperti jumlah simpul atau N, yakni 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu jumlah sisinya ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, yang ditanyakan adalah F atau jumlah wilayah. Untuk mencari jumlah wilayah pada graf planar, kita dapat menggunakan rumus Euler, yakni F sama dengan E kurang N plus 2, atau jumlah sisi dikurang dengan jumlah simpul, lalu plus 2. Sehingga, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, yakni jumlah simpul, lalu jumlah sisi, maka kita dapat memasukkannya ke dalam rumus Euler, sehingga F sama dengan 11 kurang 7 tambah 2. Sehingga, wilayah pada graf planar ini adalah 6 wilayah, yakni sebagai berikut. Hijau. Ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan 6. Yakni wilayah yang berada di luar graf planar itu sendiri. Nah, contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Pertanyaannya adalah, berapa banyak wilayah yang terbentuk? Atau F. Diketahui, jumlah simpulnya adalah 24 simpul. 24 simpul, lalu derajat masing-masing simpul adalah 4. Nah, di sini ada yang belum diketahui nih, yakni jumlah sisi atau E. Nah, bagaimana kita mencari tahunya berdasarkan informasi yang diberikan dalam soal ini? Nah, jadi yang pertama-tama adalah menjumlahkan derajat seluruh simpul, yakni dengan mengkalikan jumlah simpul dengan derajat masing-masing simpul. Maka didapatkan 96 jumlah seluruh derajat pada simpul. Nah, sedangkan lalu menurut lema jabat tangan, rumus jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi, sehingga dapat diketahui jumlah sisi atau E sama dengan jumlah derajat dibagi dengan 2. Maka dari itu, kita dapat memasukkannya, yakni 96 dibagi 2 adalah 48 sisi. Nah, jadi sekarang kita udah mengetahui nih, jumlah simpulnya ada 24, lalu jumlah sisinya atau E ada 48 sisi. Nah, maka dari itu kita sudah dapat menggunakan rumus Euler, yakni E-nya sudah diketahui, lalu E-nya sudah diketahui. Sehingga, tinggal kita masukin aja untuk mencari F atau jumlah wilayah. E-nya 48, lalu dikurang dengan
n-nya, yakni 24, lalu ditambah dengan 2. Sehingga didapatkan hasilnya adalah wilayah yang terbentuk, yakni sebanyak 26 wilayah. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai ketidaksamaan Euler. Pada graf planar sederhana yang terhubung dengan F wilayah dan N buah simpul dengan syarat N atau simpul harus lebih besar sama dengan 3 dan E buah sisi dengan syarat sisi atau E harus lebih besar dari 2. Bila diasumsikan setiap wilayah pada graf planar dibatasi oleh minimal 3 sisi, maka berlaku ketidaksamaan yaitu E harus lebih kecil sama dengan 3 dikali N dikurangi 6 atau sisi lebih kecil sama dengan 3 dikali simpul dikurangi 6. Kemudian selanjutnya, jika setiap wilayah pada graf planar dibatasi oleh minimal 4 sisi dan pada graf tidak terdapat sirkuit yang panjangnya 3 sisi dari penurunan rumus yang pertama, maka diperoleh ketidaksamaan yaitu E harus lebih kecil sama dengan 2 dikali N dikurangi 4 atau jumlah sisi lebih kecil sama dengan 2 dikali simpul kurangi 4. Ketidaksamaan Euler ini memiliki fungsi untuk menunjukkan keplanaran dari suatu graf. Maka apabila terdapat sebuah graf sederhana yang planar, sudah pasti graf tersebut memenuhi ketidaksamaan Euler. Kebalikannya, apabila terdapat graf sederhana yang tak planar, maka sudah pasti graf tersebut tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Dan yang perlu diingat adalah apabila terdapat suatu graf yang memenuhi ketidaksamaan Euler, bukan berarti graf tersebut pasti graf planar. Kita masuk ke contoh penerapan ketidaksamaan Euler. Kita menggunakan graf K4, yang dimana jumlah simpul atau N-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jumlah sisi atau E-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama, dimana E lebih kecil sama dengan 3N kurang 6. Dan graf K4 ini memenuhi syarat dari ketidaksamaan yang pertama, yaitu jumlah simpulnya harus lebih besar sama dengan 3, di sini jumlahnya 4, dan jumlah sisinya harus lebih besar dari 2, 6. Setelah dihitung, jumlah sisinya 6 lebih kecil sama dengan 3, dikali simpulnya 4, dikurangi 6. Maka hasilnya benar bahwa graf K4 ini memenuhi ketidaksamaan Euler, yaitu 6 lebih kecil sama dengan 6. Dan graf K4 ini merupakan graf yang planar. Bisa kita lihat dari gambarnya, apabila digambar dengan bentuk yang berbeda dari bentuk yang awal, pada graf K4 ini tidak terdapat sisi yang berpotongan, maka graf ini bisa disebut sebagai graf yang planar. Selanjutnya menggunakan contoh kedua pada graf K5, yaitu jumlah simpul atau N-nya ada 5, jumlah sisi atau E-nya ada 10, kita menggunakan rumus yang sama. Setelah dihitung, jumlah sisinya 10 lebih kecil sama dengan 3 dikalikan simpulnya 5 dikurangi 6. Nah, hasilnya ini pada graf K5 tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, yaitu 10 lebih besar daripada 9. Maka graf K5 ini bukanlah graf yang planar. Bisa kita lihat dari gambarnya yang berbeda dari gambar yang pertama, terdapat sisi yang saling berpotongan. Maka graf ini bukanlah graf yang planar. Selanjutnya, pada contoh yang ketiga, kita menggunakan graf K33 yang mempunyai simpul atau N-nya 6, jumlah sisinya atau E-nya 9. Kita menggunakan rumus yang sama, rumus yang pertama. Nah, setelah dihitung, hasilnya graf K33 ini memenuhi ketidaksamaan Euler. Padahal graf ini bukanlah graf yang planar, bisa kita lihat dari gambarnya di sini. Saat digambar dengan bentuk yang berbeda, graf K33 ini memiliki sisi yang berpotongan. Graf ini berarti bukanlah graf yang planar, namun mengapa dengan dibuktikan dengan ketidaksamaan Euler, graf ini memenuhi ketidaksamaan Euler. Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa ketidaksamaan Euler ini saat diujikan pada sebuah graf dan memenuhi ketidaksamaan Euler, bukan berarti graf tersebut pasti graf yang planar. Maka dari itu kita bisa mengujinya menggunakan rumus turunannya, yaitu E lebih kecil sama dengan 2 dikali N dikurangi 4. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah sisinya harus lebih besar atau sama dengan 4. Kita bisa lihat di sini jumlah sisinya 9 dan
Syarat yang kedua yaitu tidak adanya sirkuit yang panjangnya 3, yang panjangnya 3 sisi. Seperti yang kita tahu, untuk membuat sebuah sirkuit, kita harus bisa memulai di titik awal yang sama dan mengakhiri dengan titik akhir yang sama. Dan semua sisi yang ada dalam graf harus bisa terlewati oleh sirkuit. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah sirkuit, pasti kita harus melewati semua sisi dari graf K33 ini. Dan jumlah sisi graf K33 ini ada 9 buah. Maka kita tidak bisa membuat sebuah sirkuit apabila hanya menggunakan 3 buah sisi. Maka graf K33 ini memenuhi syarat untuk tidak adanya sirkuit yang panjangnya 3 sisi. Setelah dihitung hasilnya, graf K33 ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, yaitu 9 lebih besar daripada 8. Maka benar graf K33 ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler dan bukanlah graf yang planar. Referensi yang kami gunakan yaitu ada dua. Yang pertama, Matematika Diskrit edisi ketiga karya Rinaldi Munir, dan graf bagian kedua yang dibuat oleh Program Studi Teknik Informatika STI ITB. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.